Bagaimana jadinya jika memacu motor trail tidak di lintasan off-road atau alam liar, melainkan di sebuah pusat perbelanjaan? Ini dia. Sepeda motor trail yang biasa digunakan untuk menaklukkan medan terjal di alam liar, kini beraksi di dalam pusat perbelanjaan. Biker profesional Fred Crosset asal Belgia dan Christophe Bruin asal Prancis menunggangi motor trail di pusat perbelanjaan Les Quatre Temps Paris Prancis, bagaikan lintasan penuh tantangan. Dengan keahlian, dua pengendara motor trail ini mampu melompat, menaiki tangga jalan atau eskalator hingga masuk ke dalam elevator. Tidak heran, mereka menjadi atlet uji coba motor ternama di dunia.